Bagaimana hukumnya wanita bercadar ketika sholat di masjid dan tawaf? Apakah harus dilepas? Asalnya kita tidak boleh sholat, hukumnya makruh, sholat dengan menutup wajah. Tetapi kalau ada keperluan, maka makruh tadi karena hajat menjadi tidak makruh. Ya, contohnya tidak sholat, boleh sholat pakai masker. Tetapi kalau misalnya banyak debu, ya, atau banyak penyakit lagi bertebaran, maka tidak mengapa kita sholat pakai apa? Masker. Contohnya wanita, ya, sholat tidak pakai cadar. Tapi tatkala dia sholat di hadapan banyak lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa dia sholat pakai cadar. Dan ini fatwa para ulama. Sebenarnya makruh, namun menjadi tidak makruh kalau ada keperluan. Contohnya sholat di antara tiang, ini makruh. Para sahabat dulu menghindar sholat baina sawari, di antara tiang. Tapi tatkala masjid sudah full, jadi enggak makruh lagi. Kenapa? Sudah pada ada keperluan, kebutuhan, sudah tidak makruh, tidak makruh lagi. Ya. Paham? Tapi kalau wanita saja lepas, kalau hanya wanita saja lepas apa? Cadar.